Pengantin perempuan ini pingsan setelah berpelukan dengan sang mantan yang memberikan ucapan selamat di pelaminan. Peristiwa ini terjadi di Desa Lumbewe, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dari video yang kini viral, terlihat awalnya sepasang pengantin ini terlihat menyalami para tamu undangan. Hingga tiba saatnya, mantan dari pengantin wanita naik ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat. Pria ini pun menyalami pengantin laki-laki dan kemudian menyalami pengantin perempuan yang tidak lain adalah mantan pacarnya. Melihat mantannya datang, pengantin wanita ini tak kuasa menahan air mata hingga memeluk sang mantan dan pengantin pria. Saat sang mantan hendak turun dari pelaminan, pengantin wanita yang masih menggenggam tangan mantannya tiba-tiba jatuh pingsan. Video yang diunggah oleh akun Facebook Yuni Rusmini ini pun langsung viral dan mendapat banyak komentar warganet. Mulai dari yang mengomentari kisah ini sebagai CLBS alias cinta lama belum selesai, ada juga yang menganggap ini sebagai hal yang lucu, hingga mendoakan agar kedua mempelai memiliki pernikahan yang langgeng.